Kepolisian Sektor Patumbak melakukan giat razia operasi bisa penyakit masyarakat. Operasi pekat di Hotel Kelas Melati Star dipimpin langsung Kapolsek Patumbak AKP Ginanjar di Jalan Pantai Rambung Marindal 1, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang. Dari Hotel Melati, berhasil diamankan 6 pasangan bukan suami istri, di antara pasangan yang diamankan didapatkan usia di bawah umur. Setelah selesai mengamankan 6 pasang bukan suami istri, personil melanjutkan razia ke tempat hiburan yang menyediakan minuman keras. Melihat kedatangan polisi, para pengunjung ketakutan dan berupaya melarikan diri dari kejaran polisi. Operasi razia balap liar juga menjadi salah satu yang meresahkan warga, beserta jackpot turut dibawa ke Mapolsek Patumbak guna pemeriksaan lebih lanjut. Ya, jadi malam ini kita melaksanakan kegiatan rutin kepolisian, operasi penyakit masyarakat, ya, sebagai sasarannya yaitu kafe-kafe dan juga penginapan-penginapan. Ada berapa orang? Untuk yang kita amankan, sementara ada 6 pasang yang bukan suami istri, lalu juga untuk kendaraan yang tidak bersurat, kita amankan 6 unit, lalu juga kita mengamankan 3 unit jackpot, mesin jackpot. Kegiatan ini akan rutin nggak? Iya betul, jadi untuk kegiatan ini akan selalu rutin, jadi untuk minimalisir kegiatan atau tindak kejahatan di wilayah Patumbak. Selanjutnya, para yang diamankan akan ditindak kemana? Ya, sementara kita akan data dulu, lalu nanti akan diproses oleh kita. Setelah dibawa ke Mapolsek Patumbak, para pasangan akan diberikan pembinaan dan pemanggilan pihak keluarga dan selanjutnya akan diserahkan kembali kepada keluarganya dengan syarat membuat pernyataan. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Tim Liputan Tribal TV, Salam Tribal.